Video lepas kita dah buka Roaring Moon. Video kali ni kita buka inilah Iron Valiant. Tanpa masa, jomlah kita buka. Jom. Hola, apa semua, aku lagi kain di rancangan Joe Sleeve. Apa khabar semua? Terima kasih sebab setia lagi bersama dengan aku Kainis dalam channel Anak Melayu Merantau Dunia. Dan hari ini macam biasa kita nak unpacking ataupun kita nak buka ETB daripada Paradox Rift, okey. Macam yang korang tahu episod lepas, okey, kita dah buka Roymon, kita dah buka booster box, kita dah buka blister. Dan video kali ni, okey, video kali ni aku nak buka korang iaitu ETB Paradox Rift ataupun produk terakhir daripada Paradox Rift, iaitu ETB daripada Iron Valiant. Okey, korang boleh tengok ni Iron Valiant. Macam biasalah, kalau kita tengok Obsidian Flame, dia ada satu ETB je. Untuk kali ni punya set, dia keluarkan dua. Kita ada Roaring Moon, macam yang aku dah pernah buka ni, Roaring Moon aku dah pernah buka. Dan ini adalah Iron Valiant, okay. Roaring Moon ni lebih kepada Asian punya ataupun binatang-binatang lama, kuno panggil. Ataupun yang sekarang ni, Iron Valiant ni lebih kepada Pokemon Future ataupun masa depan. Dia ada nampak macam robot sikit kan. Dia tak ada nampak Pokemon lama lah macam tu kan. Jadi dalam ni aku tak ada apa-apa eh. Untuk set ni aku tak ada apa-apa. Tapi kalau dapat lah, aku teringin nak tengok Iron Valiant punya SIR dengan Roaring Moon punya SIR. Kalau ada rezeki tu dapat, okay. Jadi macam video lepas Roaring Moon hit dia okay-okay. Tapi tak tahu Iron Valiant macam mana, power ke tak power. Jadi aku tak nak lebih panjang, tanpa masa, jomlah kita buka Elite Trainer Box daripada Paradox Rift, iaitu Iron Valiant. Jom kita buka. Jomlah. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka ni lah ETB daripada Paradox Rift, iaitu daripada Iron Valiant, okey. Dan aku pernah lah sekali guna Playmat Charizard VMAX ni. Tapi hari ni kita buka, kita gunalah balik Charizard VMAX punya Playmat. Jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita buka ETB daripada Iron Valiant ni, daripada Paradox Rift. Aku rasa ni lah yang terakhir kot yang ETB yang aku ada untuk Paradox Rift. Sebab produk dia sikit je. Tanpa masa, jom kita buka sambil kita bebel, sambil tu kita buka, ok. Ok, aku dah buka. Aku kena buka slow sikit sebab kamera depan dengan kamera tangan aku ni dekat orang kata satu kabel ni. Kalau aku bergerak banyak sikit, renyah sangat, kemungkinan besar kameranya boleh tumbang ke depan. Jadi ini dia lah ETB Iron Valiant. Kita ada gambar Iron Valiant dan belakang ni ada gambar booster pack. Ada 4 booster pack, macam biasa korang tahu, Roaring Moon, Iron Valiant, lepas tu kita ada Armorage, dan terakhir lagi satu kita ada Garchomp. Inilah dia punya cover dia tetapi, dan ini adalah place guide dia. Place guide dia macam korang tahu lah, ada tunjuk Pokemon-Pokemon apa yang ada. Setakat ni tak ada banyak card sebab aku tak banyak buka dalam set ni. Tapi ada benda lah yang aku teringin nak tengok, macam Professor Seda, Turo, lepas tu Iron Valiant dengan Roaring Moon, okay. Kita letak tepi buku ni dan kita ada cover dia macam biasa, okay. Dan kita jangan lupa dalam ni set ni, untuk set baru ni ada 9 booster pack. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk team kali ni kita akan bahagikan kepada 3. Jadi kita akan bahagikan kepada 3 team. Kita tengok, korang boleh pilih nak team 1, team 2 ataupun team 3, okay? Jadi aku dah bahagikan. Jadi kita tengok ni, team ni ada 2 Iron Valiant, 1 Roaring Moon. Ni ada 1 Iron Valiant, 1 Roaring Moon, 1 Garchomp. Sini ada 1 Armorch, 2 Armorch dan 1 Garchomp, okey. Kalau nak bagi keimbang boleh ke? Sekejap, try. Okey, macam ni imbang sikit lah aku rasa. Okey, cantik. Jadi kalau pilih team 1, 2, 3, aku kali ni pilih team nombor 3. Dan dalam ni kita ada promo card. Bezanya Scarlet Violet dulu dengan sekarang. Scarlet Violet sekarang dia ada ni, kita dapat Iron Bundle, okey. Dia ni nama dia aku dah lupa siapa nama dia dulu ni, okey. Tapi ni dia punya future lah, sebab kita buka kotak future. Kalau kita buka kotak Asian, kita dapat Pokemon Asian.
Jadi aku tak nak buang masa, aku tak nak lebih panjang. Jomlah kita buka pack pertama daripada team pertama. Jangan lupa pilih team, nak team 1, team 2 ataupun team 3. Okey, kita buka team yang pertama dulu, okey. Macam biasa, cuma satu card dari belakang je kita bawa ke depan. Dia tidak perlukan 4 card eh, okey. Macam set Scarlet Violet, set Sword and Shield. Jadi kita cuma satu kad saja dan kita ada kita tengok Doctor, kita ada Toxel, kau jangan lupa pilih team Garbodo, dan kita ada Technical Machine Evolutions, kita ada Duran. Okey, kita dapat Asian punya River Solo, Planet Bonnet River Solo. Kita ada Lipat River Solo biasa dan kita ada Sandy Shock. Okey, kita dah dapat satu hit iaitu Sandy Shock. Okey. Sekejap aku cari dia ni. Aku cari ni dia. Sleeve, kita dapat Sandy Shock. Dan kita teruskan pack kedua daripada Paradox Rift kita. Kita tengok. Okey. Kita tengok kod card macam biasa. Dan kita mulakan dengan Psychic Energy. Kita ada Snorunt. Kita ada Hornage. Kita ada Horsey. Kita ada Joltik. Masquerain. Asian Booster Energy Capsule. Earthworm. Tickating Reverse. Kita dapat Aegislash SIR dan Volcanion. Wow, nampaknya team pertama kita dapat 2 hit eh. Dapat 2 hit. Power team pertama. Siapa team pertama tu memang power lah. Kita dapat double hit. Dan kita beralih kepada pack yang ketiga. Okey, pack ketiga kita tengok macam mana. Macam biasa kok kad aku share. Satu kad dari belakang kita buka depan. Kita mula dengan Psychic Energy. Kita ada Forceit. Kita ada Gible. Kita ada Pawnpaw. Kita ada Blitzel. Manshow. Rika, Screamtail, Mainfo, Natu saja, River Solo dan hit lagi weh, Troxic City Full Art, Terra punya. Tiga-tiga pack daripada team 1, ada 3 hit weh, power betul team pertama kita eh. Okay, sebab aku team ketiga, kita teruskan lagi. Pack yang kedua. Team kedua. Kita ambil Garchomp. Okay, kok kad macam biasa. Satu kad kita buat ke depan. Water Energy. Natu. Remoraid. Pumpkabu. Zubat. Professor Turo. Mainsho. Rika. Sister Wing. Reverse. Surskit Reverse dan Zatu saja. Nampaknya tak ada apa-apa. Kita teruskan pack kedua daripada team nombor 2. Okey, kita tengok macam mana. Ada tak sesuatu? Kod kad macam biasa. Satu kad dari belakang kita ke depan. Kita tengok team kedua ada apa-apa tak, sebab pack pertama daripada team kedua tak ada apa-apa. Adakah team kedua memang tak ada apa-apa? Kita akan, team pertama akan menang. Nampak gaya macam team pertama menang. Kita ada Juglish dan Ting Lo. Pun tak ada apa-apa pack kedua kita. Kita teruskan pack ketiga daripada team nombor 2. Tapi agak besar jugalah team pertama kita sebab ada hit yang best orang panggil eh. Fighting, Vanillite, Charcardit, Swablu, Pansier, Technical Turbo Energy, Wokterio, Technorada, Sidra Reverse dan Kingdra. Nampaknya team nombor 2 kita tak ada hit. Nampaknya dia tak ada apa-apa. Kita balik ke team ketiga iaitu team aku. Pack pertama kita iaitu daripada Iron Valiant eh. Kita tengok Iron Valiant macam mana. Adakah team ketiga ada sesuatu yang best? Satu kad dari belakang kita buat ke depan. Kita ada Fighting Energy. Suara aku agak-agak dengar. Kita ada Leopard. Ada Wimpod.
Helikite, Tinkatuf, Switchowy, Ferrohorn, Cursed Duster, Yamas Reverse, Milk Tank Reverse, pun tak ada Aegislash, Holo Rare saja. Okey, kita beralih ke pack yang ketiga, pack yang kedua daripada team ketiga, iaitu Garchomp. Kita tengok kad macam biasa. Adakah hit kita cuma ada dekat team satu saja? Aku tak dapat jaminkan. Darkness Energy, kita ada Wiglet, kita ada Gliga, Blipbug, Fuecoco. Comel Fuecoco ni. Steeny, Counter Catcher, Absol, Ferroseed, Simisear Reverse. Kita dapat Full Art Roaring Moon. Full Art biasa. Wah, padu betul. Kita dapat Roaring Moon punya Full Art untuk team nombor 3. Kita pergi ke last pack. Adakah last pack magic daripada team Armorage? Okay, macam biasa, code card, satu card dari belakang kita pun ke depan. Water Energy, Bounce Sweet, V-Bus, Hypom, Galvantula, Professor Sada, Minia, Charcoal, Gliscor Reverse, tak apa, Gambit Reverse dan Steelix Holo Rare. Nampaknya itu saja untuk video Iron Valiant hit dia. Nampaknya team yang menang adalah team pertama, iaitu team pertama. Team kedua tak apa. Team yang kedua adalah team ketiga, iaitu team aku. Jadi kita boleh tengok hit yang kita dapat untuk video kali ini. Kita ada Sandy Shock, kita ada Aegislash, Toxic Sivity, Terra Full Art dan Roaring Moon EX Full Art. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Aku harap korang enjoy. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.